Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton, sudah mendengarkan video-video De Rosa. Teman-teman, pada kesempatan ini saya lagi ada di Banten Jaya Mandiri bersama Bang Agus. Tapi sebelumnya, buat teman-teman, bantu saya subscribe, like, agar supaya channel ini bisa berkembang dan teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Nah, buat teman-teman, kebetulan kita ada mobil yang mungkin bisa merekomendasi dari segi harga maupun dari segi kondisi. Mobil apa itu? Pantengin terus, jangan di skip-skip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita mulai nih mobil. Mitsubishi ada berapa unit nih? Ada yang di sini ada 5. Ada 5. Nah, Bang Agus, perkenalkan dulu. Ini dengan Bang Agus. Bang Agus, Banten Jaya Mandiri itu ada di mana Bang kira-kira Bang? Banten Jaya Mandiri itu ada lokasinya di Kelapa 2. Kelapa 2. Tempatnya di Cibogowetan, Kampung Cibogowetan, ya, RT 3, RW 3, okay. Ya kan Tangerang. Tangerang. Dekat Islamik, dekat Islamik. Patokannya Islamik aja ya. Islamik. Nah, Bang Agus minta izin nomor teleponnya tolong disebutkan. Nomor teleponnya 0822-1004-655. Oke, nah teman-teman, nomor teleponnya Bang Agus ada di kolom deskripsi. Buat teman-teman yang kepo dengan mobil-mobil yang akan kita review, bisa langsung bypass ke beliau. Karena nomor tersebut tersambung dengan WhatsApp. Ya teman-teman. Betul. Nah, kebetulan nih, Bang Agus ini adalah pengelola PIC sekaligus owner di Banten Jaya Mandiri. Mobilnya mobil bajongan semua ya Bang ya? Betul. Harganya harga khusus pedagang rata-rata. Karena sebagian besar Bang Agus ini jualnya ke pedagang ya? Iya, ke pedagang. Buat teman-teman yang mau beli mobil buat pakai juga bisa ya Bang ya? Iya. Harganya pun disamakan ya Bang ya? Betul. Nah teman-teman, ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mobil apa nih Bang? Ini Mitsubishi Kuda tahun 2004. Oke, tipenya? Ya, tipenya Deluxe. Tipe Deluxe. Ya. Bensin, diesel? Bensin. 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 Oke, Mitsubishi Kuda tahun 2004. 2004. Ini kondisinya, ini masih orian. Masih ori semua masih Bang? Masih ori dong. Ini masih ori. Masih ori. Ini nggak ada dempulan Bang? Nggak ada. Catan juga nggak ada? Nggak ada, cuma ada baret-baret aja nih. Baret-baret di sini ya. Di sol ya. Teman-teman ini masih ori semua. Masih ori. 95% masih ori. Mobilnya masih ori. Dalaman masih utuh semua. Dalaman masih utuh semua, original utuh juga ya. Untuk mesin-mesin Bang kira-kira Bang? Mesinnya bagus, kilometer baru 60 lebih. 60 ribu lebih. Jarang-jarang kan? Asli nih. Asli dong. Wow, luar biasa loh teman-teman. Asli, kita nggak pernah gulung-gulung kilometer. Iya. 2004 nggak ada lagi loh teman-teman di dunia. Di dunia maya. Di dunia maya. Kita masih ori sini lah, iya. Ya kan, ban-ban masih tebal, bener. Spion masih ori semua, ya kan, boleh kita review kap mesinnya masih bagus. Kap mesin masih ori juga nih ya? Masih ori semuanya. Dong, ya kan? Nah teman-teman, memang saya lihat nih kondisinya masih bagus ori. Banget ya. Ini tulisannya masih ada semua. Bener. Terus ini masih ada semua, terus tempelan, dan ini masih semua masih utuh lengkap. Betul. Ya, ya walaupun tua tapi nggak malu-maluin kan? Benar. Mesin juga nggak ada masalah Bang? Nggak ada masalah. Karena jarang pakai ya Bang? Jarang pakai. 4 tahun dia nongkrong. 4 tahun nongkrong. Istirahat. Di jadi basement. Memang udah benar nggak dipakai nih mobilnya. Mobil antik ya. Harganya berapa Bang mau jual Bang? Saya kondisi pajak hidup ya. Iya. Pajak hidup saya jual 46 aja. 46 juta. 46. 46 teman-teman ya masih nego ya. Iya, 46 masih nego dikit. Masih nego. Nego santu ya teman-teman. Iya. Harga mobil 46 juta dalam kondisi ya, hidup. Betul. Kalau kondisi mati Bang? Kalau kondisi mati saya jual sekitar 38. 38 juta. Iya.
mobil ginian udah jarang-jarang nih, kondisinya bagus dong. Mobilnya harganya murah, iya. Plat ganjil, pajaknya di bulan 3 Maret bulan ya? Bulan 3, iya. Ini mati itu berapa tahun? Mati 3 tahun, 3 baru tahun. Dapet kemarin, belum diperpanjang. Iya, iya, ini daerah mana SMK-nya bang? Kuningan. Kuningan, ini atas nama PT perorangan? PT. 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 Untuk ban masih bagus. Body-bodinya benar-benar gombreng loh. Bagus banget loh. Bagus banget, lampu-lampunya juga bagus ya. Takjub saya loh. Jarang-jarang nih mobil kayak begini nemuin ya. Teman-teman yang mau kepo dengan mobil ini langsung ke Bang Agus. Karena memang benar-benar saya ngeliat sendiri kondisinya luar biasa bagus. Dalamannya boleh dilihat. Iya, benar. Bagus sekali ya, Bang ya. Bagus dong. Ini setirnya masih kenceng loh, asli loh. Masih kulit jeruk. Masih kulit jeruk masih banget. Kulit jeruk. Jok-jok juga masih bagus. Masih orisinilan. Luar biasa. Luar biasa. Harga segitu 38 juta atau 46 juta teman-teman sudah terima pakai ya. Okay. Pajaknya sudah terima ibu. Oke, satu lagi nih Bang. Ini ada Mitsubishi. Kuda juga. Juga. Tipe sama, sama Deluxe. Sama, 2004 juga. Betul, karena satu PT dia. Satu PT. Iya. Nah ini pajaknya hidup? Sama. Sama. Kebetulan pajaknya masih mati, belum diperpanjang. Oke. Okay. Emang kemarin kita baru dapat, belum sempat urus. Makanya karena kita juga jual bajongan ke pedagang, ya tinggal dipotong atau mau diperpanjangin. Oke. Okay. Kalau pemakai bonus bang. Oke. Okay. Bonus kita. Apa tuh? Jual murah ke pedagang, ke pemakainya bonus. Oh iya benar. Ikut benar, harga benar, pedagang. Jadi buat teman-teman yang mau pakai, harganya disamain ya bang ya? Iya dong. Langsung aja telepon Bang Agus. Betul. Plat genap untuk alamat SNK sama ya. Betul. Daerah Jakarta. Jakarta Selatan. Pusat. Jakarta Pusat. Pusat. Oke. Okay. Untuk pajaknya di bulan Maret 2023. Betul. Warna merah. Ini original juga. Ori dong. Ini boleh diketok. Iya ya. Cuman ini doang ya. Ada baret. Baret. Tapi memang wajar ya teman-teman. Bemper aja. Ini pun bukan karena eksiden besar ya. Bukan. Hanya ketuaan dia ngelupas catnya. Ngelupas, oh gitu, bener. Ngelupas bener, aja. Bener. Kilometernya berapa bang? Ini 69. Kilometernya 69? Wih, luar biasa. Ini 60-an, ini 69, beda-beda tipis. Tapi beda-beda kondisi tipis. Sih secara overall semuanya bagus banget bagus. Ya. Dari segi warna pun bener-bener masih auranya keluar. Masih, ini aja belum dipoles nih. Belum iya, dicuci, bener. Belum dipoles. Bener. Original masih, semuanya? Masih original semuanya. Oke, okay. Harganya? Harganya sama. Sama. Ini. Kita samain. 38 juta. Betul. Karena langsung. Tahunnya sama. Ah, benar. Kalau buat kredit bisa nggak bang kira-kira beginian? Saya sebetulnya jarang kredit. Jarang kredit. Tapi kalau emang ada yang mau kredit, kita okay. Bantu kredit. Oh, ada leasingnya tahun 2004? Sebetulnya kita hampir sama semua leasing kita kerja sama. Oh. Cuman kebetulan saya kan jarang. Benar, karena spesialis bajongan karena ya. Spesialisnya lempar, kita kan lempar. Ke pedagang. Betul. Jadi betul, kalau betul. Ada yang mau kredit, kita tetap bantu. Betul. Gimana baiknya? Bisa win-win diatur. Solusi ya. Iya. Oke, selanjutnya nih bang, ada mobil apa lagi nih bang? Ini Avanza 2009. Sama satu PT ini juga. Oh iya. Kebetulan ini dapatnya sama juga. Ini nah, tipe G. Tipe G. Tipe manual. G. Manual. Ini kebetulan sama pajaknya juga mati. Plat ganjil. Pajaknya ganjil. Di bulan Oktober. Bulan Oktober. Alamat betul. Jakarta Selatan. Betul. Warna hitam tahun 2009. 2009. Bertransmisi manual tipe G. Betul. Kilometer berapa bang? Kilometernya 150-an. 150-an. Wajar ya, masih wajar. Worth it teman-teman tahun 2009. Ke 22. Karena udah dua hampir 12 tahun ya. 12 tahun. 12 tahun. Masih sangat worth it. Sepintas saya lihat sih ban-ban masih tebal, bodinya masih bagus. Bagus. Masih bagus. Yang penting nggak bekas eksiden ya bang ya. Nggak ada bekas banjir ya. Nggak ada bekas banjir, nggak ada bekas tabrak, semuanya masih utuh. Masih utuh. Mesin pun masih enak. Masih enak. Masih aman ya masih mesinnya. Enak. Tapi ya teman-teman, mobil ginian, mobil Sito Umat, perawatannya sangat mudah, murah dan mudah. Mudah. Spare partnya pun banyak di betul. Mana-mana. Nah ini rencana harga mau jual berapa bang? Yang ini saya buka di angka 87. 87 tahun 2009. Ya, 2009. 2009 masih bisa nego, Bang? Iya, masih bisa nego. Masih bisa nego. Ya, teman-teman, tahun 2009 terima pajak hidup. Pajak hidup. Terima pajak hidup. Pajak hidup. Kalau pajak mati berapa, Bang? Kalau pajak mati 79. 79 juta. Masih bisa nego juga masih dong. Bisa nego. Nah, teman-teman
mobilnya murah-murah di sini. Murah-murah. Karena sama Bang Agus spesial Bajongan. Yeah. Mayoritas 90% atau 100% ya? Pedagang. 100% pedagang semua. Hampir ya? Pedagang. Ya teman-teman, harga ini benar-benar merekomendasi buat teman-teman. Harganya murah-murah. Oke, Bang. Seperti yang tadi ada laku 2 itu truk juga ya, truk sama tronton, itu semua pedagang. Abang Agus juga main truk loh teman-teman, main yeah, truk, main tronton, yeah, mobil-mobil besar ya. Betul. Atau kayak semacam apa tuh? Beko gitu. Main. Beko juga main loh teman-teman. Yeah. Waduh. Ada di sono, di showroom satu lagi. Waduh, serem ini. Oke. Okay. Nah, oke, Bang, selanjutnya. Ini mobil apa nih, Bang? Blind Van. Ini Blind Van. Nah, ini mau diangkat gini kenapa nih, Bang? Ini kemarin lagi diperbaiki, lagi di-tune up. Tune up, kaki-kaki semua di-tune up. Kaki-kaki di-tune up, karena ya mobil barang umumnya kan dipakai terus ya. Betul. Ketika kita beli, pasti ada perbaikan. Betul. Dan betul, ketika kekurangannya ada, ya pasti kita perbaiki. Betul. Gitu. Mobil ini sudah, kalaupun nanti terjual, sudah terima rapi ya, Bang ya? Terima rapi. Oke. Ini tahun berapa nih, Bang? 2011. Tahun 2011. Mm-hmm. Blend Van AC PS non AC. Non AC standar, yeah, punya ya. Sejaknya di bulan 11 mm-hmm, November 2021. Sama ini baru sekitar 4 harian. Oke. Karena masih perbaikan di bodi. Plat genap ya teman-teman, mm-hmm, untuk alamat SNK daerah Depok daerah ya. Selatan. Oh, selatan juga. Ini selatan. Selatan. Oke. Okay. Selatan. Ini pajaknya mati berapa tahun, Bang? 3 tahun. 3 tahun juga. 3 tahun. Nah, kalau pajak hidup berapa, Bang? Kalau pajak hidup saya jual 63. 63. Pajak mati, hidup tinggal dipotong pajak sama kir. Ya, teman-teman, ini mobil atas nama PT tapi masih kondisi masih bagus. Betul. Ya. Hanya perbaikan, betul, minor aja ya, Bang, betul, ya. Betul. Ini harga tadi 63 juta hmm, 2011 masih 2011. Bisa nego. Masih. Kalaupun mau terima apa ada aja dengan pajak mati 3 kali. Hmm. Dipotong pajak ya. Betul. Oke, 63 masih bisa nego. Masih. Surat-surat komplit ya, Bang? Komplit semua. Oke. Ready semua. Oke, siap. Mobilnya masih bagus, aman enggak bekas banjir, enggak bekas. Aman. Sehatan. Kita ada lagi nih, Innova. Ini Innova 2013. Innova 2013. Ya, kalau teman-teman mau ini solar, V-Matic solar. Oh, udah barong Matic V-Solar. Wow. Terakhir, tahun terakhir. Bener, bulan 10, 10 Oktober. Ya. Pajaknya hidup, Bang? Pajaknya hidup. Dia oh, udah double airbag, karena kan dia... Berarti pajak 10. Panjang dong? Panjang dong. Oh. Panjang. Bener. Udah double airbag ya? Double airbag. Bener. Nah, ini alamatnya daerah... Bekasi. Pondok Ungu. Oke, plat genap, pajaknya panjang banget. Panjang, bulan 10. Warna grey. Warna grey. Tipe barong, ijang Innova V-Matic. Diesel ya? Iya, diesel. Dan bagus ini dari banget, pertama tuh dia pakai, katanya pakai Dex ya. Oke. Okay. Kebetulan sekarang udah mahal, Pak, Dex-nya. Benar. Dan dia masih pakai Dex. Masih pakai Dex juga? Masih pakai Dex. Wow. Masih pakai Dex. Ini mah sebenarnya mobil ginian tahan banting ya. Tahan banting. Mau diisi solar busuk sekalipun masih kuat, masih ini kuat, masih aman. Masih kuat. Ini masih ori, lainnya masih ori semua. Betul. Mayoritas mobilnya masih apa, body masih original ya. Masih original. Masih nyaleng teman-teman, nggak ada bekas dempulan, cuma di bumper depannya aja, sama bumper belakang barangkali. Betul. Ya. Ya. Kilometer berapa, Bang? Kilometernya ini sekitar 100 lebih. 100 ribuan. Karena mobil ini mobil enak pakai ya. Enak pakai. Jadi ya kan, dibawa kalau udah pakai kemana-mana enak. Bener, nggak malu-maluin juga. Dipakainya nyamannya. Pandangan juga nggak malu, Pak. Bener. Gitu. Perorangan, Bang? Sama nama PT. Nama PT juga. Oke, Bang, ini harganya mau jual berapa, Bang? Kan karena Innova kayak gini masih langka juga. Bener. Jarang lah sekarang. Betul. Ya. Kita mau jual di angka 235. 235. Ya, tapi nego 235. Dong. Ya, dikit-dikit lah masih. Ya, teman-teman, mobilnya rekomendasi, tinggal harganya aja. Betul. Langsung dinegoin sama Bang Agus. Kalau untuk mobil insyaallah saya enggak sanksi. Betul. Enggak sanksikan, mobilnya benar-benar kece. Enggak ada bekas laka juga. Betul. Tinggal angkanya aja nih sama angkanya, Bang Agus. Didudukin, betul, dah bareng-bareng. Pokoknya teman-teman langsung japri aja. Boleh. Bang, ada yang mau diomongin, Bang, sebelum kita tutup barangkali?
Untuk teman-teman yang mau pesan mobil, karena kita kebetulan juga pemainnya ada juga, dan ada kita satu showroom di depan juga, ya kan, boleh pesan ke kita. Untuk masalah harga, ya kita bisa japri, ngobrol di udara, ya kan, selebihnya kita ngopi bareng. Dan juga, mau terima mobil juga bisa ya? Terima mobil bisa. Pokoknya ada teman-teman yang mau jual mobil atau tukar tambah. Bertambah boleh, ya kan. Yang penting mobilnya sehat, bukan bekas nabrak, kita ambil. Betul, harga sesuai pasaran. Harga sesuai pasaran. Nggak dimurahin kok harganya. Pokoknya sesuai dengan pasaran. Betul. Oke, ada lagi bang? Oke. Terima kasih bang Deddy. Ya kan, udah berkunjung ke Banten Jaya Mandiri. Ya kan. Siap. Saya ucapin terima kasih. Siap. Ya kan? Alhamdulillah. Semoga langgeng selalu. Amin. Deddy Rosa dan YouTube-nya itu makin maju. Ya kan? Terima kasih abang. Nah teman-teman, berikut tadi yang telah kita review. Semoga bisa menjadi bahan rekomendasi maupun referensi buat teman-teman. Harga 30 jutaan sampai 40 jutaan masih worth it dari segi kondisi unit maupun dari segi harga. Teman-teman jarang dapat mobil di luaran dengan harga segitu dan kondisinya yang benar-benar sangat bagus sekali. Ya, mohon maaf kurang lebihnya apabila ada kekurangan. Saya Deddy Rosa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Agus. Terima kasih. Oke.